Pagi, selamat pagi. Aku itu mau nyebur kolam hari ini. Ngisi perut sama minum teh. Biar enggak kedinginan. Tak isi teh sama mentu. Baru mau. Padahal lainnya temennya udah pada pagi tadi. Aku agak kesiangan. Sebetulnya ya enggak kesiangan nih. Biasanya kalau ada temenku malah mento. Enak kok. Isinya itu daging malah. Agak sepi, enggak ada anak-anak ya. Mulai kemarin bikinnya video. Agak lambat. Itu kolamnya sekarang. Sepi. Sepi, cuma 1-2 orang. Tak som tapi goyang-goyang malah jelek. Apa memang aku sih ndredeg? Aku yang ndredeg kali. Jadi HP ini goyang. Mau nyegur makan, nanti habis nyegur makan lagi. Ini cuma isi perut pakai mento. Mento itu kayak apa ya, bubur susung. Si lihat. Isinya daging. Tepung beras dibikin bubur, diisi daging, terus direbus. Dari tadi ndredeg ya aku, gemeter. Tadi di rumah udah bersihin kuro-kuro, tak kasih makan. Ngisi termos buat anaknya masih tidur. Udah ngopi. Udah macem-macem. Tapi tadi malam bikin roti terus keburu tidur. Cuma tak resting di lemari es biar nggak ngembang banget. Nanti kalau pulang baru dikerjain. Soalnya kalau ngerjain tadi masih keburu-buru, aku mau orang tua harus santai. Tehnya masih panas banget nih.
temanku baru pada pergi, jadi satu grup tinggal aku aja yang di sini. Yang satu umroh, satunya lagi nungguin anaknya. Soalnya anaknya baru ditinggal suaminya pergi ke Vietnam tugas auditor. Aku malah ditungguin anakku di sini sejak pulang dari rumah sakit. Besok kalau anakku pulang, cari temen aku, tapi bukan cari temen cowok, bukan lo, orang tua. Suka pada beda apa cara berpikirnya. Kalau ketemu orang yang berbeda itu, apalagi yang pikirannya negatif, wah payah. Soalnya aku selalu berpikiran positif dan ya melakukan yang positif juga. Aku nek kon sing aneh-aneh harus emoh. Gak mau yang bikin seneng aja. Bikin seneng, bikin happy. Dah, ini aku udah mau apa? Masang alat-alat pelampung, terus apa? Terus nyebur. Thank you for watching. Jangan lupa selalu happy. Semoga Tuhan berkati kalian. Semoga kalian diberi kesehatan yang prima dan diberikan umur panjang. Berkat melimpah. Jangan lupa selalu happy. Thank you for watching. Tuhan berkati.